Apa ini? Pepe nonton nih. Ini kembarannya nih, tuh kembarannya. Bukan ya. Oh, itu tuh. Tapi mau ngapain? Ini guys, yang harganya 1M itu ini guys, rumahnya. Ini ownernya yang punya nih. Rumahnya jual 1M ya? Iya. Murah banget rumahnya, dijual cuma 1M. Abi, mau ikut? Ke mana? Ikut ke Jakarta. Kalau ikut. Pemandangan pagi, guys. Pemandangan pagi itu begini. So, kalau daun apa namanya? Kalau pisangnya nggak ada, ini bisa kelihatan Gunung Merapi dari sini. Astaga. Sekarang kalau pagi dianterin kerja sama Bu Bos. Ayo Bu Bos, anterin Abi vaksin Bu Bos. Kita Pak ke BBBD nanti rompinya bawain. Oh iya, tungguin sebentar. Lumayan. Ya enggak usah, nanti aja pulang ya. Malu lah Abi bawa. Siapa tahu Abi bawa Robi BBBD kemana-mana, ditepuk dari belakang gue gitu. Hey bro, katanya gitu. Tahunya apa ya, tak pikir anak apa namanya TRC. Rumah perumahan sebelah kiri itu masa kanopinya lewat mana padang lewat dilewatin apa diturunin ke belakang. Oh, ke belakang, mungkin belakang sawah itu ya. Feeling mami bi tanah yang di belakang itu nanti kena kita deh. Soalnya tapi punya uang 2.000 rupiah. Soalnya dia enggak ini bi. Dia enggak butuh duit. Duit, nggak ada yang bakalan mau nawar ke tanah kecil-kecil itu. Ya, tapi itu udah lumayan lah. Lumayan itu, kalau buat belakangan itu lumayan. Itu kayaknya cuman tuh paling cuman berapa meter, itu nggak nyampe 100 itu, Bi. Cuman 70-an itu kayaknya. Ya, tapi itu kalau 70-an itu masih bisa dibikin sertifikat. 200 meter, 25 meter aja bisa. Kalau di sana habis bikin, kalau dulu tanahnya itu dihargain berapa ya per meter ya? 1,5 ke 1 tanah yang di sini kan? Iya, 1 juta ya. Tapi 2015 ya mam? 2014 kita belinya, 2015 bikin. Iya. Bikin sertifikatnya. Makanya kan waktu itu tanah-tanah sekitaran situ katanya sudah dihargain 1,5-an. Makanya kan orang pajak itu nggak percaya kalau itu tanah itu harganya cuma 1 juta. Ya tanahnya di belakang itu mungkin ya, kalau mau ya paling cuma orang-orang anu bikin pekarangan kalau nggak dijual. Dibeli sama yang pojok itu loh, bapaknya itu loh. Oh, kalau itu mungkin dibeli terus sama dijadikan pekarangan.
yang sebelah yang rumah yang baru dibangun itu kemungkinan kalau dia anu. Mami mau tuh beli yang itu. Tapi buat belakang. Belakang samping rumah itu kan tanahnya ya lebarnya segitu yang iya. Yang kemarin mau minta tolong perbaiki itu. Sama juga segitu rumahnya itu, cuman dia agak manjang ke selatan. Kenapa ya di ruko pada dihancurin ya? Apa cuman sewa tempat ya? Mau dibangun lagi? Oh ya bisa. Gitu. Paling itu buat ya orangnya mau bangun lagi. Mau dibangun ruko gitu ya? Mau dibangun ruko yang lebih bagus. Oleh 100 juta anu ya. Oh, larang banget ya nawake 300 ya. Ora jelas. HP mami di situ ya? Oh, enggak tahu abi. Pas kayaknya. Ringrot macet guys. Lampu merah ini ada sekitar 50 meteran antri. Masih disepirin sama ojol nih, ojol baru.